Dewi Persik baru saja dihebohkan dengan menerima pinangan dari Ruli, seorang pilot yang digadang akan menikah dalam waktu dekat ini. Hal itu diungkapkan Dewi Persik lewat sebuah video yang telah ia unggah di media sosialnya pada hari Selasa kemarin. Tak sembarangan menerima calon suaminya, Dewi Persik mengaku tak segan-segan menolak lamaran jika memang Ruli adalah seorang pengangguran. Tak munafik, jika Dewi Persik menerima lelaki yang akan menjadi suaminya, harus memiliki pekerjaan yang pasti dan tentunya memiliki pendapatan yang tetap. Memang Ruli dikabarkan adalah seorang pilot sekaligus seorang pengusaha sukses. Namun, Dewi Persik mengaku tidak matre. Mesti ia menilai seorang pria dari sebuah pekerjaannya. Menurutnya, tugas laki-laki itu harus bekerja dan menafkahi istrinya serta membahagiakan istrinya. Mesti begitu, Dewi Persik tak terburu-buru untuk mengambil keputusan untuk segera menikah dengan Ruli. Walaupun dilihat sekilas, Ruli adalah sosok yang mapan. Mesti sudah mengenal lama Dewi Persik, kini dalam tahap mengenal sosok Ruli dan keluarganya. Diketahui, Dewi Persik sudah menikah beberapa kali, namun pernikahan yang ia jalin tidak bertahan lama dan kandas di tengah jalan, dan membuatnya trauma terhadap seorang pria hingga kini Dewi Persik selektif dalam mencari pasangan hidup. Saling mengenal satu sama lain hingga kedepannya tidak ada penyesalan dan belajar dari masa lalu, ungkap Dewi Persik. Oke Sobat Lesjar, mari kita doakan saja yang terbaik untuk Dewi Persik. Semoga semuanya dilancarkan hubungannya dengan Ruli. Dan jangan lupa untuk mendukung channel YouTube ini dengan di like, komen, dan subscribe.